Jadwal perjalanan babak final ini diantaranya ada Wilman Hammer, saudara-saudara, berada pada grid terdepan, berada pada pole position dari Gemilang V-Race Racing Kalimantan Tengah, dan juga berada di grid yang kedua siapa, Bang Adi? Ya, di grid kedua dari tim yang sama, yang di Gemilang V-Race, tentunya duet yang begitu hebat antara Wilman Hammer dan juga tentunya 1-2-3 dan Ricky Ibrahim. Gemilang V-Race, pembalap asal Jawa Barat pada grid kedua, dan di grid ketiga diisi pembalap asal Kalimantan Selatan, para Hita Raksaka Akpol 2008-279 Hendra Rusadi. Dan nampaknya juga tidak ketinggalan pula pembalap yang berasal dari Kalimantan Timur yang diturunkan oleh Merak RCB Proliner Garden Pirelli RH57 RKKYB FG Restek, yang saat ini berada pada grid yang kelima. Keempat ada Arianto Tarzan, luar biasa. Sebentar nampaknya ada tandem daripada Arianto Tarzan berada pada grid yang kelima, yaitu ada Rizal Feriadi Sumapo. Selamat siang, nampaknya Anda menjadi duet yang hebat pada siang hari ini. Iya, dua pembalap yang diturunkan para RC Provider baru saja diulas oleh rekan saya Jiwawan, dan sebentar pada grid kelima babak final yang dipersiapkan dana. Tadinya sudah diulas oleh rekan saya Jiwawan, atau tiga di babak final SP10 BB2 tak 116 Underboard Street AP terbuka. Bagaimana keseruan kita kita para supporter Indonesia dan seluruh para pengunjung yang hadir pada di area sirkuit Rattoda di Kota Palopo. Dan tujuh putaran yang Jiwawan nampaknya akan diberikan bagi para pembalap di SP10 ini. Konsentrasi kita saksikan. Yuk, sudah dilepas. Satu pembalap mengalami masalah, tiba-tiba engine-nya stuck, tidak bisa bergerak. Dan kita lihat kali ini satu rombongan terdepan diisi oleh kurang lebih 6 pembalap. Saudara-saudara, kita saksikan kali ini dua pembalap dari Gemilang V-Race ini memimpin di masa pertama. Apakah Ricky Ibrahim atau bisa saja Wilman Hammer yang saat ini kedua pembalap ini yang merupakan duet panas di antara pembalap-pembalap terbaik Indonesia. Di susul kemudian ada Hendra Agusadi, juga ada nomor Tara 198, waktu saya ada Awin Sanjaya. Awin Sanjaya pembalap tuan rumah yang kali membawa nama besar Zal Selebes Maritim, juga tentunya tidak ingin ketinggalan dalam pertarungan karena merupakan adalah adu gengsi. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Sepertinya Awin Sanjaya, Bang Ardin. Awin Sanjaya dapatnya kali ini terjatuh di babak final kali, dan perhatikan dari area street nomor 10 dan juga 1-2-7 Ricky Ibrahim yang kali ini memberikan satu pertarungan hebat. Sebentar pembalap Kalimantan Selatan, pembalap Kalimantan Selatan yang kali ini bermain bersama para Hita Raksaka Akpol 2008 Hendra Rusadi. Dan kita berada pada tempat yang ketiga, kita lihat Arianto Tarzan, Rizal Feriadi Sumapo, dan ketiga Awin Sanjaya terang buang nampaknya saudara. Dan ini pertarungan di SP10 BP2 tak 116 Underbound Slip Engine terbuka. Kali ini dua pembalap dari Gemilang V-Race masih berada pada posisi 1 dan 2 tentunya saudara. Akankah Wilman Hammer akan mampu berjaya? Sama-sama kita saksikan 7 lap atau 7 putaran mereka harus tuntaskan untuk ditempatkan sebagai yang terbaik. Dari area tikungan VND, dan kali ini bergerak ke tikungan akhir dari Aspira Premio. Cepat sekali saudara pendatang Wilman Hammer. Ya, sementara kita lihat tampil dari kota Wilman Hammer, Ricky Ibrahim. Oh, sedikit melebar pergerakan satu malam dari kebilan kira sini, sehingga ada di sudut yang tidak terang atau tidak disangka oleh pembalap ini. Sebentar kita saksikan
Dua pembalap berikutnya ada Henry F. Rusani dan Arianto Tarzan. Kita saksikan juga kali ini kedua pembalap ini terus bergerak untuk membuktikan posisi ketiga. Sementara lagi-lagi saudara-saudara kita saksikan kedua duet sengit ini dari Kepilang Wira Shomi. Dan saat ini akan melewati area tikungan terakhir di kawasan Aspira Premium. Dua tak serap selamat isi kali ini terlihat Ricky Brian terjadi pertukaran posisi dua. Balap berikutnya ketiga appearance Ricky Brian dan kita terjaga Wilu Tata Hebar. Dan kali ini terlihat berada pada posisi tengah depan ataupun posisi satu dan dua. Sementara Akol 2008 yang kali ini memperjayakan negara aja untuk itu kami Hendra Rusadi N279. Adakah Tarzan Ardi atau Tarzan 187 dan juga Rizal Feryadi Subapo duet seru yang begitu juga diperhitungkan di gelaran Sulawesi Kapres yang kali bermain bersama perang Raja Jensen ataupun perang Racing Team Sabar Ika Kalibata Timur. Akankah mampu membangkas jarak untuk bisa berada pada posisi terbaik? Wow! Nampak kali ini lagi-lagi satu masalah Aji Bawana pembalap dari Kepilang Viren nampak kali ini justru terbuang di perjalanan dan babak final ini. Iya, nampaknya tadi kita saksikan terlalu bersemangat terburu-buru dari tadi Wilman Hammer akhirnya terjadi sentuhan yang mengakibatkan pembalap nomor 405 Wilman Hammer harus tergusur. Bagaimana kita saksikan kedua pembalap ini yang notabene sebenarnya berada dalam satu tim. Ternyata Ricky Ibrahim tadi ada sentikan-sentikan yang buatnya harus terjatuh bagi Wilman Hammer, sayang sekali. Sehingga kali posisi kedua diambil alih oleh Hendra Rusadi. Kedua, maksud saya Hendra Rusadi adalah pembalap yang berasal dari Kalimantan Selatan dari Parahita Raksaka Akwal 208. Kita lihat saudara-saudara. Barisan ketiga kali ada Rizal Feryadi Sumabo yang juga merupakan pembalap yang berasal dari Kalimantan Timur. Skuad terbaik dari perang RCT Proler Gordon Pirelli KYB FGT Restek APRT H20. Baik, dua putaran atau di putaran-putaran akhir dapatnya Ricky Brian akan menjitahi balapan pada posisi terbaiknya. 1-2-7 Kepilang Viren Ricky Ibrahim akan juga berada pada posisi terbaik sehingga Wilman Hammer duet Kepilang yang begitu Kepilang ataupun begitu jika satu putaran begitu menarik. Wilman Hammer justru harus berjuang keluar dari jalur pertarungan ataupun terjatuh. Wilman Hammer Ricky Brian yang kali memimpin pada posisi terbaik dan sementara disusul pembalap Kalimantan Selatan Hendra Rusadi dan Rusadi melepaskan balapan pada posisi terbaik dan kali ini Ricky Ibrahim dan juga tentunya luar biasa Rizal Feryadi Subapo finish.